Kampung Girl. Rupa manis nanti ayu. Oh, Kampung Girl. Ya dia aku mahu. Kampung Girl. Tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Kampung Girl. Rupa manis nanti ayu. Oh, Kampung Girl. Ya dia aku mahu. Kampung Girl. Tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Kampung Girl. Rupa manis nanti ayu. Oh, Kampung Girl. Ya dia aku mahu. Kampung Girl. Tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Tadi saya ada jumpa Datin Syimah, bang. Eh, kan ke dia kata nak duduk ke Mesir? Bila balik? Alah, dah setahun lebih balik ke sini kata dia. Ya, bang, satu lagi. Anak dia yang perempuan tu pun ada sama. Ya Allah, bang, cantiknya dia sekarang apa dah besar ni. Saya ada tanya dia, bang. Kenal tak dengan Asra? Dia cakap dia tak kenal Asra. Dia kata saya salah orang. Macam mana tu? Oh. Dia cakap dia tak kenal Aish. Ha, dia cakap dia tak kenal Ash. Jadi Mami tak naklah tanya berlebih. Kenapa Ashraf? Tak ada apa-apa. Kenapa tu bang? Tiba-tiba je. Takkan kebut tak kenal anak kamu? Ya. Ai sihat? Ashraf, alhamdulillah dia sihat je. Lagi 2 minggu Ain cuti kan? Ain datang sini ya. Mami dah sediakan tempat Ain dengan Ashraf pergi tempah baju untuk majlis tu nanti. Nanti bila Ain sampai kita bersama, eh? Kenapa? Sibuk. Kalau macam tu nanti Mami minta As pergi jemput Ain lah. Yalah, Ain jaga diri baik-baik. Nanti kalau ada apa-apa call Mami. Assalamualaikum. Ain ke Mi? Ain. 2 minggu lagi dia ada cuti. Mami suruh datang sini. Berapa hari dia cuti? Cuti dia seminggu. Tapi susah sangatlah dia tu. Macam... macam dia tak nak datang je ni. Ha. Ni sebab As lah ni. As pula? Mana ada As buat apa-apa? Hei, kalau tak kerana As, Ain terus setuju nak datang sini tau. Tak payah nak pujuk-pujuk dia. Mami tak kira. Mami nak Ashraf pergi jemput dia di Ipoh. No objection. Apa ni, Mi? Nak pergi sana patah balik 2-3 kali kerja tu. Hei, ini arahan Mami ya. Ashraf tak boleh bantah. Faham? Okey, penci muka. Towel. Baju aku. And last. Betul masa? Semua dah cukup dah? Sudah. Confirm ah? Confirm. Ah. Kan macam tu Cikgu Salmi eh. Saya nak tanya sikitlah. Ni huruf apa ah? Ni. Tak payahlah tengok dekat situ sudah. Mana aku nampak bak sini? Pasal apa tak nampak? Cuba fikir. Sebab tak bawa contact lens. Ya Allah, mana aku tak. Jap. Terima kasih. Baik, ada kawan ni. Ah, nyanyuk. Eh, ni aku tak ada ni, jangan buat perangai bukan-bukan. Elok-elok duduk rumah. Awak tu cikgu. Ah, kalau sakit pergi klinik, makan ubat. Lagi satu. Tak payahlah nak asyik merajuk dengan abang Ash kau tu. Nak rimas dah aku tengok tahu tak? Apa? Kau cakap gomel. Eh. Sebelum aku balik ni, aku ada hadiah untuk kau. Takkan aku malu nak bagi pejam mata. Eh, tak naklah pejam mata kau malu nak bagi. Aku pun malu nak terima. Alah, kejap! Aik! Sekarang ni kau beritahu aku apa yang aku nak buat. Mi! Kau nak tolong aku ke tak ni? Aku boleh tolong kau. Tapi... tapi apa? Tapi kau kena jujur dengan aku. Tanya je lah dulu. Mengaku tak kalau aku cakap kau cintakan dia? Aku tak nak jawab. Yes, aku dah dapat jawapan tu. Jawapan apa?
Cinta dan perasaan yang datang daripada dalam hati. Dan apa yang aku nampak sekarang, ada cinta dalam hati kau. Lagi pintu hati terkunci, oh tibakah masa aku bercinta lagi. Terkejut. Tak nak ajak aku masuk ke? Kau seorang eh? Ada kawan. Dia dah balik kampung. Aku tumpang tidur sini boleh? Tidur sini? Hei, mana boleh? Kenapa? Ai duduk rumah ni dengan Salmi. Nanti orang tengok tiba-tiba ada lelaki pula kat rumah dia cakap apa? Hey, kau ambil surat nikah ni, kau foto state, lepas tu kau tampal kat rumah jiran-jiran kau. Tengok siapa dapat dulu dia aku. Tak nak pula. Hey, ambil beg aku kat dalam kereta tu. Main mata aku terus jatuh cinta. Yeah, indahnya bukan hanya rupa tapi bahasanya. Kerlipan matanya sungguh mempersona. Senyuman menawan buat hati naik. Tak kat bilik kau. Betul kata orang tua, jangan kita lupa. Kampung girl, you the best for me. Eloklah tu. Abang mandi dulu, lepas tu Ain mandi. Lepas tu kita makan sama-sama, kita tengok TV pun sama-sama dan kita tidur ha, pun. Ha, Hasan. Ain tidur bilik Salmi. Ha. Okeylah, nanti Ain bagi tahu dekat abang. Bye. Dapat Ain, tahu pun jadilah. Kenapa tadi masa perempuan tu marah-marah saya, saya perasan awak tengok dia macam awak kenal dia aje. Eh, mana ada. Kenapa awak fikir macam tu pula? Tak adalah. Saya tengok awak gelabah semacam je. Macam terjumpa balik dengan ex-girlfriend. Eh, tak adalah. Saya memang macam tu kalau awak nak tahu. Saya ni dari kecil lagi memang
takut dengan perempuan. Segan sikit. Iya ke? Bukan awak dah jatuh hati dengan dia ke? Yelah, sebab dia tu kan nampak macam seksi, seksa semacam je. Eh, main tak sempanglah benda-benda macam tu. Kalau saya bawa jemput mak saya, mak saya tak nak jadikan menantu lah. Dengan seksi-seksa macam tu. Aku kan terima buat apa saja. Dengarkanlah aku cerita hatiku. Cerita tentangmu. Aku mau ikhlas, ikhlas menyayangimu. Tutuplah matamu. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Siap mati untukmu. Macam orang gila dah macam tu. Kau tahu tak? Duduk buka apa ni, nak menanda paper ni. Tiba-tiba orang ketuk pintu, lepas tu aku buka lah pintu. Tutup dia dah ada depan pintu kau. Dengan selama badak ni dia cakap dekat aku lah, nak tumpang tidur kat rumah boleh tak? Aku macam bagi je lah kan. Aku dah macam dah kenapa kau ni? Lepas tu kau tahu tak aku tengah buat apa ni? Preparing breakfast for my beloved hubby. Kau rasa sweet ke tidak? Eh, kau ni? Kau dah besar? Aku cili kan mulut kau kan? Amboi, nak cili mulut aku. Hei, yang di sana. Yang di sini ni bukan baru kenal yang di sana tau. Eh, yang di sini ni tahu sangat dalam hati yang di sana tu gembira, bersorak bagi anak erat kan? Eh, kau pergi dekat Abang Ash kau tu, kau cakap sini. Oh my darling, Abang Ash, come to Mama. Amboi. Weh, kau jangan nak bagi aku mendidih, kata tak? Aku penat dah ni. Eh, aku takut kejap lagi perasaan cinta kau mendidih mendadak-dadak bila tengok Abang Ash nanti. Kan? Jangan main. Eh, kau ni besar ni. Kau jangan nak merapu-rapu sangat boleh tak? Ha, kau tu dah belum kahwin lagi. Okey, yang tak kahwin tu ya betul. Ya, aku tak kahwin lagi. Tapi aku tak cakap merapu tau. Kalau kau tak percaya, kau tengok je lah nanti. Mesti jadi je lah. Eh, dah. Aku tak nak cakap kau buat banyak. Aku tak nak kacau korang bermadu asmara ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzal! Hui! Yang ditenung telefon tu macam nak makan telefon tu. Kenapa? Aduh, abang ni apasalah kalau tegur orang tak boleh nak bagi salam dulu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kampung gel. Can we have our breakfast now? Apa
Please make it fast. Hey. Cepat. Ya. You must be hungry then. No. Not anymore. Are you? Tak nak. Kenapa pula tak nak? Tak nak lah, tak ada sebab. Jangan degil, aku dah sampai sini. Jauh ni aku datang. Kau pergi siap sekarang. Ikut aku balik. Ya, Ain ada kerja lah. Kerja apa? Adalah. Hello, assalamualaikum, Abah. Cuba Abah cakap sikit dengan Ainul ni. Dia tak tahulah, Abah. Dia tak fahamlah. Cuba cakap sikit. Okey, Abah. Bapak kau nak cakap. Hello. Oh, waalaikumsalam. Yelah, Abah. Assalamualaikum. Bye-bye. Apa bapak kau cakap? Dia kata suruh ikut Abang balik KL lah. Iyalah. Alah, macam adik-adik mengadu kat bapak orang. Bawa baju lebih sikit. Nak tidur lama tu kat sana. Seminggu tu. Kalau boleh bawa satu almari. Tak payah nak patah balik sini. Besar pula. Takutlah nanti kena halau lagi sekali. Abang Ash boleh ke postkan semua baju dari sana balik rumah sini? Boleh ke? Kampung girl, rupa manis, santi ayu. Kampung girl,
Izzah. Apa yang kelakar sangat tu? Bos awak ni, geli jadi saya tengok. Belum apa-apa lagi dah putus semangat. Lemah semangat pasal apa? Pasal siapa lagi? Pasal budak kampung tu lah. By the way, ini file yang saya dah siapkan surat. Nanti awak tengoklah balik. Okey. Saya pergi dulu lah. Nanti kalau ada apa-apa, awak bagi tahu saya je. Alright, thank you. Thank you. Abash. Abash, jomlah yang dah siap ni. Abang ni gila lah. Abang keluar lah. Keluar lah. Okey, okey, okey. Okay. Abang keluar dulu. Okey, okey, okey. Kita keluar, Aduh. Tunggu sini kejap. Abang nak pergi ambil beg abang. Nak pergi lah. Kena ikut abang. Je balik. Tak boleh. Sekarang kan musim cuti sekolah, kereta banyak kat highway tu. Jadi ikut jalan lama jelah. Lagipun tak adalah abang Ash ngantuk sangat. Jalan dia bengkok-bengkok. Ada thrill sikit. Siapa telefon? Si Majid tu. Takut sangat abang tak datang mesyuarat. Bukan telefon tu. Yang tadi. Yang tadi tu siapa telefon? Awak ni. Kalau saya tengah telefon awak dengar aje. Tengah mandi pun dengar, tengah masak pun dengar. Selinga gajah betul lah awak ni. Awak ni, saya tanya tadi siapa yang telefon? Selinga gajah. Ashraf. Dia nak apa? Dia nak minta izin bawa Ain balik ke KL. Itu simpang tiga. Simpang tiga tu apa? Dekat Hotel City Home ah, City. Ah, Hotel City Home. Yalah. Inilah kereta rosak ah. Apa tak ada orang ah? Ayo, bila mau siap? Besok ah. Ah, okey. Oh. Habis tu macam mana? Tak boleh gerak dah? Nampak macam bergerak ke?
memang tak boleh bergeraklah. Kalau dia boleh bergerak, dia dah berjalan dah. Aduh, apa nak buat apa ni? Tunggu orang datang ah, repair. Lama ke? Besok. Hah? Aduh, lain kali kau dah tahu ada kereta, tu pergilah sebisik. Siap kau nak jalan jauh, duk sibuk nak heret orang juga. Tak... Benda dah nak jadi. Nak buat macam mana? Agaknya, bila I nak uruskan pertukaran sekolah dia? Alah, Abang. Saya ni tak sempatlah nak tanya dekat dia. Saya bukan apa. Tak elok suami isteri tinggal berjauhan. Abang ni, Abang ingat senang ke nak minta tukar kerja tu? Lagipun si Ain tu kan baru je dapat kerja. Takkan dia nak minta kerja tukar sana, tukar sini. Nanti ikut giliranlah, pandai-pandailah dia. Alah, alasan. Saya pun boleh beri alasan. Saya risau juga dengan suami-suami sekarang. Bukan macam dulu. Buas. Hai, kalau dah buas-buas sangat, ha, susah-susah kita ikat je. Ha, tu siapa telefon pula tu? Kawan saya lah. Awak ni semua nak tahu. Padahal semua orang kampung ni panggil awak Masita Telekom. Semua hal awak nak tahu. Tak kisahlah. Telekom ke, tenaga nasional ke, saya pun sukalah. Laki saya. Dah habiskan kerja awak kat dapur tu. Nak jangan macam-macam. Ha. Cemburu betul lah. Ya Allah, manalah perginya dia orang ni ha. Tak sampai-sampai lagi dah petang dah ni. Risau betul saya ni bang. Puan Mazuin. Awak kan bila setiap kali menunggu menantu nak balik gelisah. Bila setiap tunggu menantu nak balik tak tentu arah. Macam kucing nak beranak. Sabar je lah. Kejap lagi diorang balik lah. Ni saya ni dekat setengah jam daripada luar tadi balik. Mari duduk dekat sini. Kopi mana? Amboi abang ni. Macamlah saya ni tak pernah buat kopi untuk dia. Bang, selama ni makan minum abang siapa yang buat? Saya juga yang buat kan? Tak ada pula orang lain buat kan? Itu pun nak bising-bising. Itu dulu. Ni senjak-menjak dah ada anak menantu ni kan? Mengalahkan menjaga putih raja. Yang saya ni macam mana? Okey, sekarang ni awak ambil berat tentang menantu awak. Yang saya ni pula ada awak jaga. Bila saya kata saya nak kahwin lain, awak marah. Amboi! Pasal tak buat air je nak kahwin lain? Nak air ya? Nak kopi? Tunggu, saya buat kopi ya. Abang. Abang kata hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang tak ada. Hotel 5 meter daripada kereta ada. Abang, single bed je? No. I'm not single. I'm married to you. Kalau I nak tidur atas dengan abang pun boleh. Nak tidur bawah dengan abang pun boleh. Abang nak pergi mandi dululah. I nak mandi dengan abang pun boleh. Abang mandi dulu eh. Weh, makin menjadilah pula Abang Ashraf ni. Naik seram sejuk pula aku.
buat apa saja. Lama sebab salah pula aku. Tak pasal-pasal jadi macam ni. Lain yang diharapkan, lain yang jadi. Ya Allah, kau selamatkanlah semuanya. Tolong ambilkan barang kat belakang. Baik, Encik. Walaupun aku tak sedar, tapi saat macam ni memang menjadi saat paling bahagia dalam hidup aku. Tak badan yang kecil berat pula.
tinggal kat bawah je. Abang nak keluar ni. Awak okey ke? Abang Ash. Kenapa? Apa dah jadi dengan kita ni? Jadi apa? Tak adalah. Tuah, baju dengan seluar semua kat situ. Yelah, baju dengan seluar abang. Bilik abang kan? Okeylah, sumpah. Abang tak buat apa-apa pun tadi. Yelah. Tapi pasal semalam tu abang minta maaf lah. Sebab abang tak dapat kontrol lah. Dia datang tiba-tiba je. Dah tak apa-apa. I know Rehat dah dulu. Abang keluar kejap, eh? Cantik ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja kampung girl. Aku suka gadis baju kurung, swag dalam kampung. Dia main mata, aku terus jatuh cinta. Yeah, indahnya bukan hanya rupa tapi bahasanya. Kerlipan matanya sungguh mempersona. Senyuman menawan buat hati naik gila. Betul kata orang tua, jangan kita lupa kampung girl. You the best for me. Mari ikut abang siar-siar kayu basikal. Ikut cara lama kita sama-sama lihat panorama cengkerama. Cara kita jangan hayal, dari batas sawah hingga hujung bukit. Nanti hidup mewah jangan jadi kacang lupa kulit. Hey, buahnya gerus sila ambil yang jernih. Orang tua kita adalah contoh terbaik. Nak dapat punya susah and I will love you to jana. Kampung girl, rupa manis santai ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja kampung girl. Aku suka kampung girl, rupa manis santai ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja kampung girl. Aku suka kampung girl, rupa manis santai ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja kampung girl. Aku suka kampung girl, rupa manis santai ayu kampung girl, ya dia aku mahu kampung girl. Tengok siapa dapat dulu, dia aku puja kampung girl. Aku suka.